Putri Mangkunegara VII, Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumowardani atau yang akrab dipanggil Gusti Nurul meninggal dunia. Gusti Nurul merupakan putri keraton dengan dianugerahi kecerdasan dan sikap tegasnya yang anti poligami. Ratusan pelayat memenuhi Pura Mangkunegaran tempat disemayamkannya jenazah Gusti Nurul. Putri Mangkunegara VII ini wafat Selasa lalu di Bandung. Gusti Nurul memiliki julukan si kembang Mangkunegaran karena kecantikan dan kecerdasan yang dimilikinya. Bahkan di masa mudanya, almarhumah menolak pinangan dari Raja Yogyakarta hingga Presiden Soekarno. Bukan tanpa alasan ia menolak pinangan dua tokoh besar itu, karena Gusti Nurul dengan tegas menolak poligami. Ia lebih memilih hidup di Bandung bersama suaminya dari kalangan biasa yang berprofesi sebagai tentara. Ya memang karena sudah waktunya untuk berumah tangga. Biasanya kan kalau putri-putri itu kalau sudah berumah tangga, keluar dari lingkungan keraton. Ikut suami di mana. Ininya kebetulan kan suaminya seorang tentara. Jadi dipindah-pindah kemana-mana ikut. Terakhir di Bandung. Gusti Nurul juga dikenal sebagai putri raja yang merakyat. Biasa Gusti itu, enggak seperti aku anak raja, aku anak tidak. Biasa saja. Sampai sekarang. Jenazah dibawa ke Astana Girilayu Karanganyar untuk dimakamkan. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.